atau kuburan bayi dalam pohon tara ini. Kendati begitu lemah, tubuh ibu tidak pernah menolak memeluk anak-anaknya. Di sini, di dalam tubuhnya bertahun-tahun kami menyusup getah. Mengira usia yang tak lama, perlahan membiarkan tubuh kami hilang oleh waktu menyatu dengan tubuh ibu. Lalu kami akan berganti menjadi makam bagi bayi yang meninggal Toraja. Bayi yang belum tumbuh giginya sebelum akhirnya kamu ke surga. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Kementerian Agama Republik Indonesia, Man 1, Kota Malang. Disutradarai oleh Fatimah Azhara dan diperankan oleh Abdallah Ilham Zamzami, Kinadai Alia Mukhlita, Satrio Kumelar Wicaksono, dan Cakrawala Ahmad Samudra. Dan juga dibantu oleh kawan-kawan kelompok 2. Mempersembahkan Sandiwara Sastra Misteri Nusantara dalam episode Di Tubuh Tara dalam Rahim Pohon. Saya Muhammad Tufal Zakwan. Selamat mendengarkan. Beberapa hari yang lalu, kau meninggal entah sebab apa. Kulihat kerabatmu menegakkan tangga di tubuh ibu untuk mereka panjati. Sudah kuduga, kau keturunan Tokapua, bangsawan tertinggi. Makammu harus diletakkan di tempat tinggi. Padahal, kau, aku, dan anak-anak ibu yang lain kelak di surga yang sama. Pagi-pagi sekali, kau berdiri di ambang bilik mengetuk pintu bambu yang rontok, sebab bertahun-tahun tak diganti. Boleh masuk? Maaf, sudah seminggu saya di sini, tapi saya sepertinya masih sangat asing. Aku dan anak-anak ibu yang lain juga minta maaf. Kau tahulah kami ini hanyalah toma kakak atau kasta menengah. Bahkan ada tobuda yaitu kasta terendah. Tak seberapa nyali kami untuk melancangi kaum junjungan sepertimu. Kau tahu namamu dari ibu? Malam setelah kau makam di tubuhnya, ibu menceritakan segala perihal kau, mesti tak jelas dan tentu saja samar-samar. Di dunia, saya junjunganmu, tapi di sini berbeda. Kau Lola tadi? Kau tahu namaku? Ah ya, pasti ibu yang memberitahu. Panggil saja, aku Lola. Baiklah. Malam ini sejuk sekali ya Lola. Saya ingin menceritakan tentang sesuatu, tentang luka saya. Apakah kau membawa banyak luka dari dunia? Ceritalah, ceritakan, supaya kau bisa sembuh dari luka itu. Baiklah, tapi jangan sampai yang lain tahu. Kau bisa menjaga rahasia, kan? Pasti. Thank you.
tongkonan tampak gelap malam itu. Suara-suara riuh, wajah-wajah penuh peluh, orang-orang terlibat bicara. Sesaat, situasi menegang ketika seorang lelaki parubaya memegang leher baju pemuda yang wajahnya kusut. Pemuda kusut itu ambe saya. Lalu, lanjutkan ceritamu. Ambemu terlihat diam dalam simpuhnya, tertunduk lesu. Matanya berkaca-kaca, hendak marah, namun sepertinya ia tak sanggup. Kau sudah menyalahi larangan berzina. Kau berzina. Ampun Ambe, saya minta ampun. Kami mendapatimu sedang saling tindih di semak belakang. Kau belum menikah nak. Untung yang menemukan kalian kerabatmu juga, sehingga tak ia sebar kabarnya ke penjuru kampung. Kalian harus segera menikah. Tapi Ambe, saya masih belum sanggup memberikan 12 kerbau. Dia kakek murung rumah. Betul. Pagi mulai beranjak menjejak siang. Ku tahu itu dari getah putih yang mulai tak deras mengucur dari tubuh ibu. Ceritamu belum selesai. Besok saya lanjutkan, Tony. Kau janji? Pasti saya cerita. Janji jangan panggil Toding, itu nama lelaki, nama ayahku. Panggil Lola saja. Awan Agustus nampak di langit Toraja. Derau angin merontokkan rambut-rambut ibu yang kecoklatan. Lola dan Runduma terlihat duduk di ambang bilik, melempar tatap sejauh mungkin. Runduma, sebentar lagi. Mungkin dalam beberapa hari, Toraja akan ring. Kudengar kabar, keluarga Alodopang akan mengadakan rambu solo atau upacara kematian untuk mayat tanggungannya yang masih sakit dalam rumah tongkonan. Ingin rasanya aku mengajakmu ke sana. Untuk apa? Paling tidak, di sana kita akan melepas rindu pada sanak kerabat. Bukankah bagi kita anak-anak ibu, surga kecil adalah senyuman kerabat? Atau kau ingin bertemu orang tuamu? Ada apa, Runduma? Ikutlah denganku. Aku yakin acaranya pasti meriah. Akan ada puluhan kerbau yang dipotong. Babi juga pasti banyak. Aku hanya tak ingin pergi ke sana. Aku tidak suka ada di dalam keramaian. Kenapa kamu menangis, Runduma? Lola, bolehkan aku bersandar di pundakmu? Ada apa? Mau melanjutkan yang tak sampai waktu itu? Punya waktu? Silahkan. Ambil saya golongan bangsawan tertinggi, sama seperti Indo saya. Tak ayal, pesta pernikahan harus dirayakan mewah di rumah mereka. Tak boleh tidak. Kalau lancar menghindar, tulak akan menimpa. Pernikahan mereka lancar hingga saya lahir dan berusia 5 bulan. Semuanya berakhir begitu saja. Lalu? Malam itu, malam terakhir saya di dunia. Mereka tak pernah akur setelah rahasia pernikahan terbongkar. Ambe saya menanggung utang yang sudah memborok. Sebagai kaum bangsawan, ambe saya wajib membayar 12 kerbau dewasa untuk menikahi Indo saya. Ia memungut uang di kiri kanan, tentu dengan bunga yang tinggi. Setelah lebih setahun pernikahan mereka, uang ratusan juta itu belum juga dapat dilunasi. Ia jadi sering marah, memukuli, dan mengumpati Indo saya. Saya sangat sial malam itu. Kami tak
apalagi meredam amarahnya, sehingga ia melompat dan menorong ibu saya hingga tersungkur. Saya terpental dari gendongan Indo. Indo saya meringis. Kepala saya terbentur keras ke lantai rumah. Sesaat hening, kemudian suasana keruh, rusuh. Sampai saya kalap, kelagapan, dan Indo saya menegap tubuh saya ke dalam gendongannya. Saya merasa nafas saya berat malam itu, lalu tersengal-sengal. Rasa sakitnya terus mengantuiku. Tolong tangkap aku, Lola. Kau ingat semuanya? Tidak semua, tapi beberapa kejadian menjelang kematian masih teringat. Ambil saya terlihat panik, apalagi induk saya. Jangan ditanya lagi. Dia kehilangan daya ketika melihat tangannya yang menadah kepala saya memerah darah. Saya berada dalam gendongannya dan dibawa lari ke muka rumah. Ia berteriak. Tidak ada yang mendengar. Saya pikir semuanya telah kalap dalam lelap. Jadi kematianmu hanya disaksikan Ambi serta Indomu? Tidak juga. Saat Tuhan membawa arwah saya, masih sempat saya melihat Tante Mori, adik perempuan Ambe, menangisi saya yang telah kaku di gendongan Indo. Saya tak punya siapa-siapa. Hus, jangan bilang begitu, Runduma. Tenang saja, ada aku dan ibu. Pagi turun, bersama kabut yang menutupi tebing-tebing batu dan kekar akar-akar yang menjulangkan pohon di Bukit Toraja. Rumah terasa dingin sekali pagi ini. Riuh suara-suara terdengar di halaman makam pohon tara. Runduma datang pada Lola di pagi itu dengan wajah yang menyimpan banyak cerita. Runduma lantas mengajak Lola masuk ke dalam bilik dan duduk berhadapan. Pagi ini terasa dingin sekali ya, Runduma. Iya, benar sekali. Mari ikut saya, Lola. Saya ingin menunjukkan sesuatu. Baiklah. Lola, apakah kau tahu siapa yang jadi pemandu turis-turis itu? Memangnya siapa? Aku tidak tahu. Sini, sini. Itu tuh. Yang pakai kacamata? Bukan. Yang berbaju hitam? Bukan. Yang berbaju coklat. Pasti itu. Itu Ambe. Ambe menyambi pemandu saat bulan-bulan wisata. Di hari biasa, ia menggarap sawah. Lihat. Sepertinya dia tahu banyak tentang ibu. Memang, karena ia bekerja sejak lajang. Pantas saja, kulihat kau nampak sedih hari ini. Padahal seharusnya rindumu terobati dan kau tak boleh menampung begitu banyak muram di dadamu. Pagi tidak datang seperti biasa, terasa sangat lambat. Hari ini pagi dibangunkan oleh ibu. Pasiliran gempar, ibu murka, anak-anaknya ketakutan. Rambut-rambut ibu berguguran, berganti rambut satu-satu. Getahnya mengucur deras menjadi air mata. Suara ibu bergetar memanggilku, lantang seperti neraka ditabu. Aku merinding mendengarnya, namun tak bisa menyahut. Kau di mana, Lola? Mengapa kau pergi? Saya mencintaimu. Kau mencintaiku juga, Runduma. Ibu masih murka, hampir tumbang tubuhnya lantaran tak dapat memendam dendam. Ia kehilangan anaknya. Semalam, tanpa ada yang tahu, ayah Runduma membawa Lola yang hanya tulang berbalut belulang. Ia menjualnya seharga ratusan juta rupiah kepada turis.